Tak terasa, telah sampai di penghujung kegiatan aja nih. Tim teman Sandi mengakhiri kegiatan dengan mengadakan kegiatan lomba futsal. Lomba ini dilaksanakan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dari lomba ini akan ada 4 pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari tim teman Sandi. Dengan adanya lomba futsal, diharapkan para milenial dapat mengembangkan kemampuan dan bakatnya menjadi lebih baik lagi. Kalian tahu nggak? Para peserta lomba futsal ikut mendeklarasikan Bapak Sandiaga Uno loh sebagai presiden di tahun 2024 mendatang. Saya tutup laporan kegiatan tim teman Sandi hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan kegiatan yang seru lainnya. Kami mendukung Pak Sandiaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Fahmi. Saya peserta Teman Sandi Cup Futsal Edition. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Teman Sandi yang telah mengadakan event ini. Semoga kedepannya kita seperti ini dapat diadakan di daerah lain dan bermanfaat bagi kami para milenial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendukung Pak Sandiaga maju Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi, saya ketua anggota Teman Sandi Jakarta. Ingin melaporkan telah melakukan pertandingan futsal sore hari ini di Bekasi Barat, yaitu tepatnya di Kota Bekasi. Semoga pertandingan ini bisa mempertajam skill mereka dan bakat-bakat mereka dalam bidang futsal dan bisa menjadi satu rami antara Teman Sandi. Kami mendukung Pak Sandiaga maju Pilpres 2024. Yeay!